Okey. Hari ini kita berhadapan dengan satu lagi negara Mahathir, di mana hari ini Datuk Seri Aziz Rahim telah dibawa ke mahkamah untuk didakwa oleh pihak SPRM dan juga Jabatan Peguam Negara. Kalau kita lihat hari ini di dalam Malaysia ini, rule of law hanya diperlakukan ke atas mereka-mereka yang menentang kepimpinan Pakatan Harapan. Tetapi bagi mereka-mereka yang bersama dengan parti Pakatan Harapan, satu persatu kita lihat semenjak pelantikan Tommy Thomas, semua pendawaan ke atas mereka telah digugurkan. Kita lihat kes Rafizi Ramli, dimulakan dengan kes Rafizi Ramli. Daripada 18 bulan penjara, sudah bertukar menjadi hanya diminta untuk berkelakuan baik dengan bon RM10,000. Pendawaan di bawah Akta MCMC terhadap Sibara Sarasia digugurkan. Pendawaan terhadap Sibara Sarasia juga di bawah Akta Hasutan digugurkan. Kita lihat pendawaan ke atas Eric Paulson di bawah Akta Hasutan digugurkan. Anak guaman Eric Paulson, Tamrin Ghaffar, yang baru-baru ini telah menghina Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Dipertuan Agong dan mencadangkan supaya institusi Raja-Raja Melayu dihapuskan, pendawaan terhadap dia pun sudah selesai. Dia sudah dilepaskan daripada kes tersebut. Jadi hari ini kita lihat bagaimana SPRM dan juga akta-akta dalam Malaysia ini seperti AMLA dipergunakan untuk mengugut kepimpinan-kepimpinan UMNO, supaya kepimpinan UMNO ini tidak bangkit untuk menentang Pakatan Harapan lagi. Dan hari ini bukan sekadar Tok Pa yang telah disoal siasat selama 3 hari oleh pihak polis dan kemudiannya diberikan kata dua oleh Tun Daim sama ada keluar daripada UMNO ataupun beliau akan terus didakwa di mahkamah seperti mana Aziz, maka Tok Pa telah mengambil keputusan untuk keluar daripada parti. Jadi saya ucapkan tahniah kepada Dato' Aziz Rahim kerana beliau tidak tunduk dengan tekanan Tun Dr. Mahathir. Beliau terus lawan, beliau terus konsisten. Saya mencadangkan kepada semua ahli-ahli UMNO, kepimpinan UMNO khususnya MP UMNO yang sekarang ini sedang disoal siasat oleh pihak polis dan juga SPRM, supaya mereka lawan seperti mana apa yang ditunjukkan oleh saudara Dato' Aziz Rahim. Jangan bimbang, biarlah dia nak dakwa berapa kali sekalipun, proses pendakwaan ini tidak akan berlaku. Dia akan didakwa segera, tetapi proses penjatuhan hukuman itu hanya akan berlaku selepas selesai pembicaraan. Dan kalau kita ambil kes Anwar Ibrahim, Anwar Ibrahim telah menangguh kes dia selama 65 kali. Jadi kita tak perlu bimbang, kita boleh tangguh kes ini kurang-kurang pun 30 kali. Setiap kali nak mahkamah, kita boleh pergi dapatkan MC. Dan kita boleh suruh lawyer kita pula ambil MC. Jadi tak perlu bimbang. By the time hukuman nak dijatuhkan, masa tu kita sudah pun menjadi kerajaan insyaAllah, dan kita boleh dapat khidmat daripada Tommy Thomas tentang cara-cara nak menggugurkan kes-kes orang yang pro kita pula. Kita akan gunakan khidmat Tommy Thomas. Dia tahu macam mana cara nak menggugurkan kes tidak berdasarkan rule of law. Okey, terima kasih. Nina dah masuk dalam. Nina. Hari ini saya bersama dengan Datuk Lokman Nur Adam dan ramai penyokong-penyokong Datuk Seri Aziz Rahim di Mahkamah Istana Kehakiman Putrajaya.
saya bukan sahabat baik kepada Datuk Aziz Rahim, tetapi mendengar bahawasanya semalam beliau ditahan dan hari ini akan dihadapkan ke mahkamah adalah sesuatu yang sangat mengujakan saya, kerana bagi saya inilah dia seorang pejuang yang sebenar. Kerana untuk masuk ke dalam tahanan dan dihadapkan ke mahkamah, datang ke mahkamah dengan pakaian tahanan SPRM berbaju berwarna oranye, itu bukanlah calang-calang pemimpin yang boleh lakukannya. Dan kalau mereka yang mampu melakukannya adalah menunjukkan bahawa mereka ini adalah sebenarnya pejuang yang sebenar. Hadirnya saya di sini pada hari ini adalah untuk sebagai satu solidariti atas penghargaan saya kerana keberanian dan kekuatan Datuk Aziz Rahim untuk tidak tunduk kepada tekanan daripada kerajaan yang zalim ini. Soalannya, berapa ramaikah lagi pemimpin UMNO Barisan Nasional yang akan mendapat nasib yang sama seperti Datuk Aziz Rahim, termasuklah Datuk Seri Najib dan isterinya Datuk Seri Rosman Mansur yang hari ini kini berada di SPRM Putrajaya. Berapa ramai lagi adakah kerajaan ini akan mengambil tindakan memenjarakan kesemua pemimpin-pemimpin UMNO Barisan Nasional yang telah selama ini menjadi tunggak kepada kerajaan yang menjaga 34 juta rakyat Malaysia selama ini. Itu adalah sesuatu yang perlu difikirkan oleh rakyat Malaysia. Ini adalah satu bentuk kezaliman. Dan saya rasa tidak perlu untuk kita bercerita terlalu panjang tentang fenomena yang berlaku pada pemimpin UMNO pada hari ini di Malaysia ini. Saya menganggap ini sebagai satu fenomena kerana satu demi satu pemimpin UMNO sama ada dia keluar daripada UMNO ataupun dia akan dihadapkan ke mahkamah, masuk dalam lokap dihadapkan ke mahkamah, ianya menjadi satu fenomena. Dan apabila ia dinamakan fenomena, maka saya percaya rakyat Malaysia akan dapat berfikir dengan matang kerana kerajaan Pakatan Harapan ini yang memerintah di Putrajaya hari ini telah pun mempunyai rekod menipu rakyat Malaysia bila mana manifesto ini sendiri, manifesto PRU14, telah pun juga ditipu. 34 juta rakyat Malaysia telah pun ditipu dengan manifesto Pakatan Harapan, maka bermakna ianya adalah satu rekod pembohongan yang terbesar ketika dia melangkah masuk ke Putrajaya. Jadi apa sahaja yang dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan pada hari ini seeloknya, sewajarnya untuk dinilai oleh rakyat di luar sana sejauh mana sebenarnya kerajaan ini benar-benar mahu menyelamatkan Malaysia, mahu membawa pembangunan kebaikan untuk rakyat, ataupun ianya hanyalah sebagai satu sebuah kerajaan yang berlatar belakang dendam kesumat yang mahu menghancurkan sebuah parti orang Melayu yang bukan sehari dua berkhidmat untuk rakyat tetapi telah pun 61 tahun berbakti kepada negara, kepada rakyat di negara ini. Segala-galanya sejak merdeka, sebelum merdeka, perjuangan sebelum kemerdekaan hingga 61 tahun yang berikutnya, itulah dia kerajaan, itulah parti yang selama ini berbakti kepada tanah ini. Dan hari ini beginilah nasibnya parti bangsa Melayu apabila bangsa Melayu hilang kuasa di tanah sendiri. Jadi ini adalah satu petunjuk awal. Lihat apa yang berlaku kepada pemimpin-pemimpin Melayu, UMNO, Barisan Nasional, apabila orang Melayu hilang kuasa. Jika dahulu pemimpin Melayu, raja-raja Melayu, pejuang-pejuang Melayu ditindas oleh penjajah dari Eropah, Jepun dan sebagainya. Tapi hari ini pemimpin Melayu di tanah sendiri ditindas oleh rakyat Malaysia sendiri, kerajaan yang zalim dan kerajaan yang penipu, kerajaan haram yang telah pun naik ke
memegang kuasa di PRU14 atas fitnah hasutan dan pembohongan. Dan ini yang berlaku, saya harap inilah sesuatu yang wajar untuk rakyat Malaysia fikirkan. Moga ini menjadi pengajaran yang baik untuk kita semua. Assalamualaikum. Terima kasih dari Putrajaya. Bye.